kemarin Fitri dan Zaki sudah bertukar CV, insya Allah pada hari ini saya akan menjadi pendamping sekaligus penyambung untuk kita berbicara selanjutnya. Mungkin bisa dimulai dari Fitri. Apabila ada Fitri pertanyaan, bisa langsung Zaki yang jawab. Silakan, nanti bisa dijawab oleh Zaki ya. Apa visi misi pernikahan yang ingin dicapai oleh Kak Zaki? Bagi saya, menikah adalah sarana ibadah kepada Allah yang lebih baik, lebih khusyuk, serta lebih sempurna. Maka visi misi pernikahan bagi saya adalah suatu rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu meningkatkan iman serta takwa, dan saya bisa membawa keluarga ke surga semuanya. Sebenarnya saya nggak bisa masak. Saya ingin bangun rumah tangga, bukan rumah makan. Ada lagi Fitri? Cukup tak? Alhamdulillah. Ada yang ingin Zaki tanyakan kepada Fitri? Ada Ustaz. Silakan. Saat ini pekerjaan saya hanya honorer biasa saja, dan saat ini pun saya belum bisa menafkahi sehari-hari dalam hal rumah tangga. Bagaimana pendapat Fitri? Selama suami saya nanti masih bisa mencari nafkah dengan cara yang halal, insya Allah keberkahan lebih utama dibandingkan jumlah sedikit atau banyaknya. Ada lagi, Zah? Insya Allah cukup, Ustaz. Fitri? Cukup, Pak. Alhamdulillah, karena ini sudah siang, kita akhiri forum ta'aruf ini. Apabila nanti ada perkembangan selanjutnya, bisa info ke saya. Kita tutup majelis hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Fitri. Ya, silakan. Insya Allah, saya siap menghitbah Fitri akhir pekan ini, Ustaz. Yakin? Gak apa-apa kalau mau istiqoroh dulu, Zah. Kebaikan iman itu terpancar dari kebaikan lisannya. Jika mata ada jendela hati, insya Allah, saya sudah melihat kebaikan hati Fitri, Ustaz. Dan insya Allah, saya yakin Fitri akan menjadi pendamping hidup saya yang baik. Masya Allah. Gimana Fitri? Zaki siap menemui orang tua Fitri pekan ini? Jika menikah adalah menyempurnakan agama, maka menemukanmu adalah menggenapkan hidupku. Insya Allah saya bersedia, dan pintu rumah saya selalu terbuka untuk Kak Zaki. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.